manusia emas pura-pura jadi patung itu emang kebiasaannya. Tapi beda dengan manusia emas ini, dia pura-pura jadi patung karena di depan zombie. Dia takut, dia tidak bergerak sama sekali. Malah dia menahan napasnya agar si zombie tidak menyangka kalau dia manusia. Si zombie lama banget merhatiin dia, sampai-sampai si manusia emas ini udah gak kuat. Dia pingin banget ngegaruk hidungnya yang gatel. Kakinya pun udah terasa kram, sampai-sampai ada manusia yang dimakan zombie di depannya. Dia mual banget, sampai dia pingin muntah, tapi dia telan lagi. Terus dia melihat sekelilingnya, dia seneng banget. Masih ada temannya, si manusia gerobak masih hidup. Si manusia gerobak pun pura-pura jadi patung, tapi dia tidak kuat lama karena dia merasa mual melihat zombie-zombie itu memakan para manusia. Akhirnya dia muntah dan ketahuan oleh para zombie itu. Lalu setelah merasa sepi, si manusia emas pun bergerak. Tapi ada zombie yang menyadarinya. Akhirnya si manusia emas itu dikejar juga oleh para zombie.